begitu momen sungkeman dan pengajian di Tokyo itu semua tumpah air mata. Siapapun yang hadir malam itu sepertinya merasakan keharuan itu, dan aku merasakan ketika akad nikah juga ada papa aku yang menyaksikan, insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan Amin. AA juga ya. AA ya. Tetapi mama karena juga sudah tidak punya papa kan gitu ya, udah nggak ada abang AA gitu, jadinya juga barangkali merasa sendiri ya, silahkan aja. Alhamdulillah, betul kan, ini juga cita-cita keluarga, mungkin seluruh masyarakat Indonesia barangkali ya, kapan menikah, kapan menikah, pengennya aku menikah kan, dari tahun ke tahun doanya itu, terutama fans, terlebih keluarga, pasti sudah menjadi cita-cita besar mamaku. Aku ingin segera ada pendamping yang punya responsibility, yang punya integrity, laki-laki yang betul-betul bertanggung jawab atas dirinya juga, atas aku pada akhirnya gitu. Dan itu jadi, udah jadi pasti patokan yang betul-betul keinginan orang tua, pasti ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.